dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Resep cah ayam brokoli ini cuma butuh waktu 15 menit saja dibuatnya. Rasanya enak, kilat dibuat, gizinya lengkap. Kita buat sekarang yuk. Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Resep ini gampang dan enak banget loh, sayang kalau nggak dibuat di rumah. Nah, untuk kalian yang udah coba resepnya, jangan lupa komen di bawah ya.
Pertama-tama tumis 2 siung bawang putih cincang halus, 1 buah bawang bombay potong 3x3 cm, dan 1 buah paprika potong kotak 2x2 cm sampai harum. Masukkan 100 gram ayam file potong dan 5 buah bakso masing-masing potong 2 bagian. Aduk sampai berubah warna. Tambahkan 100 gram jamur kancing belah 2, 1 buah wortel potong serong miring, dan 50 gram jagung manis pipil. Aduk sampai setengah matang, kemudian masukkan 1 buah brokoli potong menurut kuntum, 5 lembar pok choy potong 3 cm, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kecap asin, kemudian aduk rata. Tuang 150 ml air, aduk rata, dan masukkan larutan maizena yang dibuat dari 2 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan 2 sendok teh air dan 1 sendok teh minyak wijen. Angkat, kemudian sajikan. Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya.